Beh, ini sih Oke, cakep banget nih. ini cakep nih, cakep nih. Kemarin kan udah gue rebuild deh, bodinya udah gue benerin, terus mesinnya juga udah gue benerin. Hah? Terus gue udah kirim ke rumah lo kemarin sama mekanik, cuma belum gue modif deh. Wah, mau gue modif sekarang, soalnya boleh boleh. kebetulan ada teman gue nih yang bisa pasang body part. Oh boleh boleh tuh boleh. Itu sih eh, di kan masih polosan tuh kemarin. Asuransi. Oh asuransi. Eh ya udah, ambil dulu ya. Boleh boleh boleh. Ya naik mobil aja. Mobil lo? Eh, apa naik mobil gua nih? Eh, boleh. Bebas, eh, bebas. Ayo naik mobil gue. Nah, kebetulan banget nih, sekarang ada temen gue yang bisa pasang body-bodinya. Siapa? Ada si Riko. Oh, si Riko? Ada? Ada, ada. Oh, dia udah bisa modif? Dia bantuin gua body part doang. Di bengkel yang itu. Yang kemarin. Iya, yeah, sama gue sekalian sewa towing ke dia deh. Boleh, boleh. Oh, lu nyewa towingnya di Riko? Iya yeah. Pantesan anjir, gampang banget dapet barang. Ternyata mekanik. Oh, suruh dia ke ini aja kali ya? Ke asuransi, iya gak sih? Boleh, boleh. Kalau suruh asuransi boleh juga. Oke, oke, boleh tuh. Ntar gue telepon dulu nih. Iya, iya. Oh ya, oke. Okay. Napa-napa? Untuk penculikan anak yang lain gimana? Lu masih ada ide nggak? Gue dapat kabar Dominan udah pada ditarik ke galaksi sih. Cuma beberapa doang. Beberapa yang belum. Itu kan. Oh, udah hampir semua. Ya, jadi beberapa doang yang belum. Itu yang beberapa ini gimana? Kitanya. Nah, itu gua memang mungkin bisa kita culik. Gua juga tadi sempat lihat Siva bareng Johan sama Meteo juga. Masih mereka gelandangan mereka. Oh, gelandangan. Iya. Yeah. Bentar ya gua telepon Rico. Iya, iya, iya. Anjir, gelandangan, pengangguran. Rick, bawa towingnya ke... Itu posisi di mana lo? Ah, ya udah gini aja. Lu tunggu sambil bawa towing lu di ini, asuransi Paleto. Ya, yeah, ya. Yeah. Oke, okay, oke, okay. Gue tunggu ya. Gimana kata Riko? Ready? Ready, ready, ya. Berapaan nyawa towing di Riko? Oh, nggak tahu tuh. Jadi gue tanya dulu gini. Nanti gue yang bayar, santai. Gak enak anjir. Tapi duit yang kemarin udah akan aman kan? Aman, aman. Oh iya, nanti gue pengen ngomong sesuatu ke anak-anak galaksi tuh pas udah kumpul. Lu bakal bilang gak? Lu siapa? Halo, atau lu bakal buka topeng di sana? Lihat aja nanti. Kayak gue secret deh kayak. Ya udah secret aja. Lebih baik secret nggak sih? Iya, ya.
Kok lu tumben yang nggak pakai yang satunya? Lagi di servis. Lagi ya, servis kan? Emang apa ya? Ini ya, turbo ya bermasalah. Bos. Gila nggak tuh? Dibelokan banget nggak sih? Iya, terlalu dibelokan itu mah. Gue ngeri kecelakaan mah itu polisinya. Kita udah mulai mau nyusun strategi buat penjualan ini ya. Iya ya. Tapi kita harus kumpulin resource dulu awal-awal. Resource-nya apa aja emang? Itu yang dikirim kemarin di web. Oh, iya. Ada kan? Ada. Juga udah ngecek tuh kemarin. Hah? Lah. Kenapa, Rik? Loh. Belakangnya kemana nih? Hah? Belakangnya kemana nih? Nah, ini beda lagi enggak. Mobilnya. Gua ada dua. Ini yang... Ini kok mobilnya kok? Bentar, ini Supra yang lu ceritain tempo hari itu? Iya, ini Morgan. Kecelakaan kemarin. Kena kebakar, ini udah diganti nih body-bodynya sama Kay. Tinggal mau dipulang aja. Oke. Kita langsung aja, kita angkut ya kan. Bentar, kuncinya. Gua gak ada ambil kunci loh. Ya iya. Lu ngapain aja loh, kok? Kegiatan lah. Kegiatan gua belakangan ini ya. Kemarin gue barusan beli itu tuh. Oke, apa? Toyota L86. Oh iya. Yeah. Toyota L86. Nah, Ford ini Mustang Boss 429 sama wah, Mercedes-Benz A45. Ini lu borong mobil. Borong. Iya. gua kemarin nonton Ford Mustang itu. Kenapa gue beli Ford Mustang ada alasannya. Gue kemarin baru aja ngebaca ceritanya siapa? Ken Miles, pernah dengar gak Ken Miles? Ken Miles. Nah, lu tau gak, Gan? Gak tau, siapa itu? Pembalap Le Mans. Pembalap Le Mans tahun 19-an. Oh, gue gak pernah tau ya. Tahun 19-an gue gak tau deh. Masih belum ada di. Emang lu, dia beli mobil apa kayak si Rico? Gak bisa dibuka ini aslinya. Lah, masa enggak? Gak bisa. Nah, ini buka. Mah capek. Ih. Mana bisa? Harus dinaikin dulu kan? Lu naikin dulu. Nah, Seriko naik sebelah tuh. Nah, coba naik kok. Naik sini sebelah gua, Riko. Kok? Nah, naik sebelah gua. Oh. Yeah. Ya nih. Jadi ini bakal gue naikin. Iya, naikin aja. Ntar lu yang pilihin modifannya ya, kayak. Iya, aman. Nah, gue nggak terlalu bisa modif mobil. Gue udah ini sih bawa body partnya di bengkel. Udah aman berarti ya. Lu nyarinya di mana? Thailand atau Jepang? Di ini Jepang. Main ya? Ini berapa lama anjir pengiriman? Makanya tuh ngobrol mana pakai apal lagi. Tapi langsung langsung ke bengkel lo yang dekat taksi itu. Iya, langsung dikirim
sana. Bisa nggak tuh? Tahu nih, bantuin dulu dah. Kok bisa nggak kok? Aman, udah biasa gue ini. Oke oke. Lu perlu bantuan nggak? Aman. Bisa nggak? Ini udah keikat nih. Ini udah keikat. Oke. Oke bentar ya, gue terima telepon dulu. Bentar. Iya. Yeah, yeah. Bro, anjir. Sorry sorry, gue agak lama. Ini makanya lu jangan pinjol mulu dah. Home credit tadi. Mana ya? Bingung juga bayarnya. Rick, lu duluan. Wah, oh, gila sih. Lu pinjol ya? Iya, tadi dia nagihnya ngegas anjir. Gua diam bingung mau jawab apa kan. Makanya lu jangan pinjol mulu. Bahaya. Nah ini udah mulai ngurang ini. Kemarin bunga itu tinggi banget anjir. Ya takutnya lu keburu mati. Nanti utangnya mau kebayar. Ngeri lu. Kan nomor gini kayak kalau orang kayak gitu tuh ya. Bayar kalau pinjol-pinjol kayak gitu tuh. Ntar kalau emang guenya tewas, lu yang diteror kayak. Kok gua deh? Ya kan telepon terakhir gua sama lu. SMS gua. Jadi orang gila, terdekat lu. Gitu. Wah. Nyeprin bannya anjir. Oh iya. Padahal gak ketabrak ya? Iya. Jauh banget. Wah ini polisi ngapain nih? Buset kenapa tuh? Tau dah. Gue kira mau ini. Begal mobil lu tuh. Dan kalau mobil kebegal gimana kan? Janganlah, jangan sampai lah anjir. Bingung gua, bingung juga gua nyarinya ntar. Nah ini mobil satu-satunya, kayak satu-satunya yang dikasih Mahes. Oh ini dikasih si Mahes mobil ini? Iya. Baik lama. Juga deh. Emang baik mah dia. Kan besti lu juga Mahes dulu. Nah dia yeah. Open buka usaha sekarang. Jualan batagor kuah. Rasa Yusan. Biasan gua. Masa? Lu dari mana? Lu kontak-kontakan sama dia? Iya. Terus? Gimana kabar dia? Ini dagang batagor kuah. Lu udah pernah coba belum? Delivery. Pernah lah. Iya. 1 sampai 10 berapa? 7 sih. Karena micinnya tuh dapat banget. Kok 7 sih? Kalau memang micinnya dapat banget 8 lah atau gak 9? Iya 7, 7-8 lah. Gitu. Kayaknya gue harus coba deh. Ntar deh, lu deriviriin gue gimana? Tadi gak ada kontak Mahes gue. Aman. Oke. Okay. Nanti kalau lu main-main tuh, lu beli dah. Oke. Okay. Ntar lah. Kelar mobil ya kita beli batagor kuah ya tadi ya? Batagor kuah. Kuahnya dipakai kuah kare atau apa? Atau kuah yang bening? Kuah baso. Nah. Batagor kuah bakso dong jadinya. Ya emang enaknya gitu kalau batagor kuah. Pakai enaknya kuahnya kuah bakso. Terus kalau marinasi kuahnya tuh biasanya kan pakai daging tuh atau enggak tulang belulang dari hewan tuh antara babi, kambing tuh pakai apa dah? Kuahnya. Daging babi. Daging babi. Anjir. Ya. Udah kayak orang-orang makan ramen gitu ya? Iya. Daging babi sih. Dia. Tapi ada sih. Daging yang halal juga sih. Emang daging apa? Lu nyobanya kemarin yang mana? Babi. Ya yeah, daging babi kemarin. Enak dong. Gua pengen nyoba nih. Lu mau warna apa nih mobilnya kan? Gua ngikutin selera lu aja. Gimana pun selera lu, gua ikut. Berarti ini ya sesuai yang gua mau ya. Iya sesuai yang lu mau. Tapi
jangan yang aneh-aneh, jangan lu buat mobilnya ini seakan-akan punya cewek gitu, jangan. Adalah. Ya biar laki banget gitu, ya laki biar kayak gitulah mobilnya dia. Lu suka warna apa? Kalau gua sih dominan navy, gua suka hitam, putih. Navy? Iya, navy. Biru dongker. Oh, biru dongker. Itu suka gua warnanya. Kalau warna kesukaan lu apa? Putih sih, warna kesukaan gua putih. Warna simpel ya? Atau enggak hitam? Itu mah warna standar, selain itu dah. Selain merah, itu merah Ferrari. Oh, tahu. Kalau gua sih dominan putih, yang marun agak gelap dah. Marun tuh suka gua. Navy, putih sama hitam itu doang. Kalau yang terang-terang enggak terlalu suka, enggak tahu kenapa dah. Atau enggak grey, gua suka grey itu. Abu. Grey itu abu ya? Yang mobil lu kemarin kan? Yang Skyline satunya. Iya. Tapi itu gelap banget abunya. Gua pusing anjir. Lu kelilipan ya? Enggak, pusing tadi, migrain kayaknya. Gua harus minum antimo deh. Kalau lu kelilipan tadi. Agak. Ya kalau emang lu kelilipan, lu kucek-kucek atau mata? Atau lu olesin obat tetes? Gua kucek sih. Tapi gak nambah makin perih. Ya kucaknya yang kelamaan kan, nanti lu ini mata lu bengkak. Mantap gak turbo mobil gua? Mana? Ini. Yang ini lu bilang. Ini mobil gua ini. Anjir, bunyinya jing 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 jing. Jing 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 jing. Lu ada turbonya enggak sih itu? Gak ada ya? Ada kayaknya, gak ada. Buset, mobil gua ganteng banget dah. Gantengan mobil gua. Mobil gua sih ganteng. Tapi adem banget aja ya pantat gua ya. Kenapa ya? Karena gua duduk di nitro. Ya lu duduk di nitro itu. Untung udah mau habis tuh nitro. Ini gak panas. Iya, adem banget anjir. Dingin udah kayak AC. Emang bisa masuk mobilnya? Dibandingin dia ngepas dulu yuk. Truknya kagak bisa lah. Kok mau gua bantuin kok? Man, lepasin tali aja tuh yang di kanan. Lepain dah. Ban mobil. Klik. Kenapa nih? Kenapa, Jis? Ini bisa dipakai. Hoj. Ini Neng siapa, Neng? Neng Siti. Bukan, Clarissa. Oh, Clarissa. Kla to dari to desa. Yes. Clarissa. Dispel. Halo, Bang. Halo, Bang. Ya, Bang siapa nih? Bang Kribo. Iya, betul. Oh, enggak kelihatan Bang Kribo lu. Jangan pakai topi dah, keren tuh. Ini udah nih. Oh, yang satunya belum tuh, masih dilepasin. Buka lagi coba. Shoot. Udah gue bobol lah. Lu bobol siapa, Bang? Ini mobil Mbak Clarissa. Kok iya. Mbaknya kemana-mana bawa radio sih, Mbak? Iya, coba nih, bentar. Nempel. Bro fix. Iya, bentar. Wah. Ah, yang bener tuh. Yang bener, Riko. Pelan-pelan. Apa itu? Mana-mana? Ini apa? Kunci lagi. Bukan, kita tadi. Bentar. Ih. Nah, ini ayo. Naik kok. Oke, pelan-pelan.
Akhirnya sampai juga anjir di sini. Akhirnya. Perjalanan jauh ya dari Paleto ya. Udah kayak lagu ya, perjalanan ini. Yes. Kok lagunya? Repair dulu, Rick, repair. Kok gak bisa? Ih, aneh dah. Kunci lo harus dibenerin sih. Rusak anjir mobilnya. Iya, soalnya ini bodinya kan masih baru, jadi masih menyesuaikan dia. Ayo. Lo pakai aja dah. Tengah lu bobol lah tuh. Saya kuncinya tuh masih agak lagi, gua bobol lagi. Lengket soalnya. Seket-seket gitu. Soal kan ini bodinya masih baru. Oke, nah, ada gua cuci juga. Capek. Ayo lo. Mampus lu. Sampai diginiin enggak bisa juga, enggak ngerti lagi gua. Udah tuh, udah kebuka noh, coba. Oh, sekarang kuncinya harus deket pintu. Gak bisa lagi. Nah, udah. Nah. Baru masuk dengan enak. Dua JZ kayaknya. Wah, 2 JZ sih buat balap. Wah, mantap banget tuh. Emang ini mesinnya ya? Yang sono apa? RB26? Gimana kalau kita tukar mesin ke? Enggak. Aku lihat kunci lagi kan. Nah. Bentar. Gua buka dulu, harus deket nih. Udah, okay. Masuk ke. Fun fact ini bisa masuk ke naik tuh. Ini bisa masuk ke mobil gue nanti loh ini. Mesin Supra ini. Sama-sama 2 JZ kan sama. Nah, mesinnya mesin masih standar. Kalau punya lu kan 2 JZ GTE kan. Kalau punya gua itu 2 JZ GE anjir. Dan ini modifannya gua serahin ke lu ya, kayak gimana pun hasilnya serah lu dah. Kita lihat modifannya yang dibuat sama K bakal kayak gimana. Modifannya banyak. Wingnya sih udah cakep yang ini ya, Rika. Wingnya nih. Menurut gua yang ori ini. Ini bukan ya, yang aslinya. Ori-nya tau. Oh iya, bukan yang ori. Bukan, nih, bukan. Ini ada tidak. Tambahan ini nih. Tapi kalau lo mau, oke, coba deh. Cek yang spoiler lagi, boleh lihat. Tinggi banget yang lain. Masa ya? Tapi justru ini itu yang dicari. Kalau misalnya yang di depan udah kayak begini nih. Ini kan udah aerodinamis kan, depannya ini udah banyak bolongan kan. Nih. Nah, yang belakangnya, ini bisa patah nih. Masa iya? Atau enggak, bisa lebih tepatnya enggak nopang apa-apa, enggak ada gunanya dia. Harus ada gunanya nih. Kalau misalnya mobil mau kenceng ya. Oh, ngaruh juga ya belakangnya ya? Ngaruh lah. Ngaruh. Ngaruh semua ngaruh ini part yang di sini. Jadi enggak apa istilahnya spoiler. enggak richer gitu. Coba ganti spoiler saya lagi deh menurut gue. Nih, coba ya. Bisa enggak? Coba deh gue masuk dulu dah. Nih setirnya udah gue ganti juga noh. Mobil lu itu ya, mereknya. Ya. Momo. Klasik banget. Itu klasik loh itu. Momo tuh klasik banget. Ya naik, Kay. Ada 2 tabung nih. Naik sebelah gua. Era 2000-an tuh. Nah, bet ya? anjir. Bo, era 2000-an ini era banget. 2000-an. Momo. Susah tuh. Angkot pun Momo anjir. Partnya susah ini nyarinya. Coba, Kay. Yang spoilernya kita lihat dulu. Gua pengen lihat-lihat dulu. Mana yang cocok gua kasih lihat tuh. Nih gua banyak suruh. Banget nih ada 44 lu bayangin. Nih. Tapi tanpa spoiler sih cakep banget sih gua yakin banget dah. Mau enggak terkata atau mau ini. Nih ya lu lihat nih. Lampunya. Oh, lampunya. Tapi ini beh, ini sih pake, cakep banget. Ini cakep nih, cakep nih. Ini cakep banget nih. Nih kan, jadi spoiler lu pakai yang ini. Nih. Ya anginnya tuh ntar ke belakang. Iya. Gitu. Ini kan ada, ini kan kayak gini kan. Jadi angin masuk set, terlangsung set gitu. Langsung ke atas nih. Ya. Ini cakep banget spoiler ini nih. Gue demen. Keren anjir. Keren ini, parah.